Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, Yasin nak share hari ni satu tips yang bagi tahu kat hangpa. Tak semua benda kita perlu buat FBS. Sebagai contoh ni, paru rambut ni. Yasin start jual hujung dan sebelah. Okey, basically Yasin dah dapat jual dalam 50 lebih, 50 ke 60 balang lebih. So, yang bestnya benda ni Yasin tak guna langsung FBS, tak guna langsung. Yasin hanya share dekat Facebook Yasin, kat page Yasin. Page Yasin tak ni sangat. Yasin share kat Facebook Yasin, kat story, WhatsApp status, kat WhatsApp group. Itu saja empat benda ni. So, hangpa kena ingat satu benda. Kalau dalam dunia menjual ni, kalau boleh cuba minimiskan iklan untuk maksimiskan keuntungan. Tu lah first rule yang saya pegang. Kita try dulu benda yang free. Kalau tak boleh nak go, baru kita buat ABS. Ingat, jangan semua benda sikit-sikit nak push ABS, sikit-sikit nak push ABS. Sebab apa? Bila kita push ABS, so kita kena fikir ROI, kita kena ada berapa margin, kita kena fikir berapa margin marketing. Contohnya satu produk ni nak orang PM, paling busuk 2 kupang, 5 kupang untuk orang PM per lead. Kita kena benda tu kena set up, benda tu kenyang. So paling mudah adalah share dekat kita punya free platform kita ni. Macam saya kata tadi, Facebook ke, Twitter ke, kat YouTube ke, kat mana-mana, share secara percuma tapi constant tiada hari. Dan paling best adalah kita buat storytelling tentang cerita produk ataupun sebuah kita, cerita pasal benda tu, benda tu lagi dekat. Dan saya tengok adbot-adbot, apa boleh tengok live saya baru ni, tak baru ada minggu lepas saya bercerita macam mana saya buat. Apa tengok balik live tu, saya malah cerita panjang, tapi benda tu boleh. Itu nak tak? Benda tu boleh. Cuma mau tak mau, itu saja. Okay, semoga video ini bermanfaat. Ini video pendek aku rasa sebaru 2 minit ataupun bawah 3 minit. So hopefully hampa dapat something. Dan kalau ada rasa yang benda ada rasa apa hampa rasa yang saya patut buat lagi video, cuba komen kat bawah. InsyaAllah saya akan cuba buat. Terima kasih kerana menonton video ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. A few moments later. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, tak semua benda. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, hari ni saya nak share tak semua benda kita buat ABS.